Nah ini nih, ya kan? Ya, habis, Pak. Ya. Tidak mati, tidak mati. Duh, 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 tidak mati, tidak mati. Gue yang tewas kalau begini ceritanya tadi harusnya jatuh. Kenapa tidak gue dorong aja? Parah, 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 parah. Santai, santai. Gak boleh panik, gak boleh panik, gak boleh panik. Gak boleh panik, gak boleh panik, gak boleh. Oke, panik. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. What the fuck? Halo semua, welcome back again with me again. Sudah datang di channel Sansan Odonto. Kali ini teman gue lagi apa ya? Gue lagi mau pakai mage, yo idong. Kak, lu biasa settingan gue settingan laknat. Di sini gue bakal nyoba karena udah banyak banget. Karena penasaran gue dengan helm terkutuk ini. Katanya helm terkutuk ini tuh apa ya? Di sini tuh belum di nerf, jadi gue mau ngasih lihat ke lu combo yang terjadi pada zaman baheula, zaman dulu yang bikin orang pada emosi gitu. Kalau berhasil kena nih orang. Gue lagi nunggu ACC, sabar. Oke, sebenernya gak usah nunggu ACC juga sih, yang penting itu udah penuh ya. Skill-skill yang lainnya. Polo. Hup. Itu apa nanging ya ACC-nya ya? Ini gua langsung masuk random room. Ha, aduh, gua agak susah ngehitnya. Ya kan gini kan. Dem. Dem. Langsung gini aja enggak apa-apa. Loh. Ya gagal cuy, intinya begitu-gitu aja gitu loh. Cuman tadi koordinasinya masih belum sempurna gitu ya. Terus gak ada damage-nya lagi. Terus tadi apa ya, dia selamat pakai helm ya pas gua ini. Dia selamat pakai apa namanya, pakai helm ini loh, pakai di helm di Artaknan ini dia pakai masih bisa selamat gitu ya. Kirain gua nggak bisa gitu loh. Ini gua harus pakai medal yang nambahin attack ya. Yang ada aja dah. Yang ada aja dah. Ini gue buat loh. Helm, armor. Kayaknya armor gue usah deh. ACC mana. Ya lumayan lah. Harus pakai medal defense nih. Up. Up. Ih. Up. Minimal epo ke FN-nya. Ini mah FN-nya buduk lagi. Gak ada epic ya juga lagi. Gitu lah ya memang. Up. Yoi. Wah, oh ya belum epic. Gue jujur aja, gue seumur hidup, seumur akun gue, Lost Saga dimanapun, gue nggak pernah yang namanya Evo FM. Jujur aja gue. Up. Bukan apa-apa ya, karena gue ini aja sih. Wow. Apa ya? Gue gak punya FM soalnya, gue tuh gak punya FM. Paling mage tuh ya Vermek, M Saman, Dark Saman. Paling itu doang gitu, hero mage gue gitu. Ya, pas banget lagi. Hup, aduh. Hup, hup, cok, tampol. Iya, yeah, nge-lag. Itulah pertanda nge-lag ya. Ntar, gue lagi nunggu ACC. Hup. Tampol. Aduh, nanging, nanging. Itu ACC nanging ya. Pipa. Kalau nggak salah pipa apa-apanya ya. Oh, pipanya bener ya. Dem. Woi, 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 woi. Curang. Dia pakai ini. Aduh, mati gua. Mati gua. Tidak. Siu. Efek mah, efeknya pakai mulut. Tampol lu, apa lu? Tampol. Nah, sip, sip. Sini lu, sini lu, gua tampol lu sama gua. Oh, tonjok. Apa lu? Apa lu? Apa lu? Jet.
Infinity zaman dulu tuh ngeselin banget. Cuman gue masih nggak koordinasi masih salah sih. Soalnya armor dulu PSD dulu ya, gue lupa dah dulu zaman dulu banget sih. Dulu malah armornya diganti teman-teman, nggak pakai armor tau ya. Pakainya Golden Prestrop, jadi skill lu bakal kereset gitu loh. Di sini gue nggak tahu ya, gue nggak punya juga gitu gear paket, kalau ada mungkin udah gue ambil gitu. Karena menurut gue tuh asik nih gear-gear begini nih ya, helm saman di sini penting sekali ya buat Infinity. Ya tampol ya tonjok nah gitu doang vermek gua. Di guild gua dulu ada sih pas di LSI ya, di LSI tuh dulu ada loh di guild gua itu user vermek itu GG sih. Hup, aduh bisa tuh. Hup, aduh. Gua tuh enggak gua tuh pakai keyboard yang enggak ada 6 clock ya, 6 clock. 6 clock tuh apa bang? Tuh yang nomor di sebelah kanan gitu loh. Itu gua enggak ada ya. Kalau ada itu kan bisa pakai nyerong ya. Bisa nyerong dashing gitu loh. Kalau pakai mage atau pakai hero apa itu enak. Oh, bagus dia ngindar ya. Gua dehold aja. Apa lu? Tampol lo gua. Lau sokap bos ini dong. Gue mau infinite lagi niche. Apa lu? Aduh itu nanginya gue selalu kena mulu gitu loh. Emang bikin kaget gitu loh. Ih. Aduh Aduh, gak kena lagi. Gue mau bikin dia kebakar dulu ya kan. Habis itu baru gue sikat ke combo nih. Loh kok diem? Apa sih kamu? Loh, agak sedikit ngebling ya. Biasanya kan Gatot ini ya. Ih, ternyata kena. Aduh, sial. Kalau gua cek dulu. Sabar. Ini dulu apa namanya? Mitan nih. Mitan. Gua mau cek dulu nih. Cek sini. Kayak gak guna sih darah gua udah low padahal ya. Zaman dulu tuh komonya begini, cuman ya enggak pakai satu hero. Cuman ya kan gua enggak biasa ganti-ganti hero gitu ya. Sini dong. Dah ketipu mulu gua pas bagian itunya ya. Kena lo. Waduh ini kalau delay gue udah plus 100 mungkin enak kali ya. Sebenarnya Infinity tuh banyak kalau helm saman masih hidup gitu ya. Itu tuh Infinity gear tuh banyak banget, tinggal aktifin apa helm sama ACC gitu aja tuh bisa ngaktifin dari combo mautnya gitu loh. Enak banget sih menurut gue. Cuman ya begitu cuy, lama cuy. Kalau ini lagi plus gue liatin tuh, plus 13 sama 10 doang. Kalau orang-orang yang udah bintang pasti enak ya, yang udah plus 100-an gitu ya, atau mungkin 200 itu udah enak banget sih buat combo unlimited tadi, cepet jadinya di ngisinya itu. Terus helm samanya dipakai ke hero defense gitu loh. Jadi ngurangin darahnya nggak terlalu banyak. Gitu ya, zaman dulu begitu. Gue nggak tahu LSE ini sama apa enggak gitu ya. Kayaknya sama sih ya, setau gue. Apa sih? Tok, tampol. Ih, Gatot ya, gue udah lama nggak ngeliat Gatot. Bersadar gue, coba dia bebel. Gue udah kepikiran dia pakai Gatot kaca. Hup. Ini gue sambil hemat darah nih, nggak boleh boros nih. Karena taruhannya, ya kan, taruhannya darah nih cuy. Cuk. Gak apa-apa, kita pakai dulu. Ya kan, selagi menunggu. Nah, itu udah penuh helmnya. Abis ini gue mau dashing armor dulu. Kena lu. Gitu ya. Jadi pas full damage SD dulu baru armor gitu ya. Jadinya SD dulu armor, repeat sampai goblok.
Infinity-nya ngeselin loh. Ini murah ya kan? Duh, murah, hemat, bagus gitu loh. Duh, Infinity banyak banget nih yakin gue. Ini terus nanti kalau emang masih belum di nerf, gue bakal ngasih lihat Infinity Jack O'Lantern sama Captain Hook ya. Cuman itu masih ini sih, maksudnya masih gue masih masih apa ya namanya? Aduh, udah pegel. Masih belum ada hero Jacko-nya. Jacko-nya susah cuy. Rare soalnya. Sebenernya gue lebih krisis medal sih. Medal susah banget di sini, sumpah gak bohong gue. Cuman ya gue telat, katanya event bingo. Cuman kan katanya event bingo ini pas di Los Aga Exotic tuh apa namanya? Banyak medal gitu loh. Gue main ya kan, main Los Aga Exotic. Bingonya selesai. Jadinya gak bisa ini deh gue, gak bisa main. Langsung telat-telat gue login ya, seharusnya kemarin-kemarin nih gitu, baru login gitu. Gue tampol, di. Di. Aduh, SD-nya kena lagi. Itu ya kalau ciri-ciri jaringan lancar tuh SD ya gatu kacang kena gitu, beberapa gear-nya kena. Gagal terbang, ditampol doang gagal terbang. Ih, gila, akhirnya gue ini juga berkembang gitu ya. Ini kalau nah ini nih. Ya kan. Ya, habis, Pak. Ya. Tidak mati, tidak mati. Tidak mati. Tidak mati, gue yang tewas kalau begini. Ceritanya tadi harusnya jatuh. Kenapa tidak gue dorong aja? Parah. Santai. Gak boleh panik. Oke, panik. Oke. What the fuck? Woi, please lah. Ya begitulah. Dia bakal loncat di sini. Kena lu. Slow down, baby. Baby, slow down. Ya. Begitu. Curang bet di akhir-akhir diganti sama dia. Astaga. Kaget gue tiba-tiba dia punya CM pistol dong, diganti dong CM pistol dong. Parah bener. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Yang penting lu udah bisa ngelihatkan Infinity combo murah meriah gitu loh ya. Enggak pakai rank. Oh, BDW. 5 4 3 2. Oke, gue izin dulu sama orang ya. Oke, semua mungkin segini aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe tentunya. Itu namanya Infinity murah meriah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe kalau lo suka. Dan see you next time semuanya. Bye-bye semuanya. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.